bikin sayang sama A'a. Iya. Hanya dia yang ku inginkan. Hai orang-orang baik, kembali lagi di channelnya Artasola. Oh ya, by the way, hari ini Dede ulang tahun, ya kan? A'a sengaja gak ngucapin, terus A'a sengaja kayak cuek-cuek gitu. Nah, dia tuh kayak udah sedih gitu loh guys. Tadi dia di mobil sampai ngomong gini, mamaku udah ngucapin gitu, dia kode kan. So aku bilang, oh gitu doang aku, happy birthday gitu doang. Udah langsung main HP lagi, aku sengaja main HP biar dia ngerasa kayak cuek banget sih loh gitu kan. Terus dia kayak keluar air mata gitu. Terus aku bilang, kok nangis? Enggak nangis katanya. Tuh kenapa matanya merah? Terus air matanya, enggak ini tadi kayaknya perih kena AC gitu. Padahal mah dia nangis guys. Sumpah aku gak tega. Terus gimana ya, kayak nyesek aja gitu. Padahal aku udah siapin, aku udah beliin kado. Aku beliin dia kado iWatch karena kemarin dia pengen iWatch. Terus aku udah beliin juga dekor, mini dekor. Kan karena corona jadi gak bisa bikin acara, jadi acaranya berdua aja di rumah gitu loh. Nah aku udah pesen dekor gitu loh. Cuman dekornya belum dateng. Kayaknya besok, mudah-mudahan besok. Kalau sampai besok gak masuk, mampus deh gue. Tuh, sekarang dia aku suruh, aku minta tolong bikinin apa, bikinin jus. Karena kalau gak minta tolong bikinin jus, dia gak bakalan keluar kamar. Gimana mau kasih surprise coba, tiap hari bareng terus, berdua terus. Jadi bingung, kue juga aku gak beli gitu loh. Cuman kasihan, gimana dok. Mudah-mudahan besok bisa ada waktu, kan besok ada kerja nih. Mudah-mudahan besok ada waktu buat beli kue, biar bisa kasih dia surprise sama bisa sekalian dekor gitu loh. Tapi aku bingung gimana caranya biar dia tidur di luar atau biar dia pergi gitu. Suruh ngapain ya? Oh, suruh ke Indomaret aja, lamaan. Pesan apa kayak yang banyak, aku sambil dekor, gerak cepet dekornya. Karena dekornya kan simple gitu. Doain ya, mudah-mudahan lancar ngerjain dia dan kasih dia surprise. Pokoknya lihat aja keseruannya nanti. Aku bakal usahain bisa dekor. Kalau enggak hari ini, besok. Hari ini kan belum datang. Berarti besok, oke? Thank you guys, doain. Guys, gimana dong? Tadi kan aku pura-pura habis bikin jus, nanti tolong ke Indomaret dong, gitu kan. Beliin ini, beliin itu, gitu. Ya udah mah aja anterin. So aku bilang jangan, pinjam motor orang depan aja, gitu kan. Karena kan kita motor udah enggak ada. Dia malah ngomong gini, "Mau ngapain sih emang? Kok tumben nyuruh-nyuruh aku pergi?" Ngambek. Malah ngamuk, guys. Sumpah aku bingung. Jadi Dede itu gimana ya bilang, gak pernah mau pisah walaupun cuma sejam. Gak pernah sama sekali. Selama 7 bulan kita bareng-bareng, gak pernah sekalipun kita bener-bener pisah kayak berjam-jam gitu. Gak pernah gitu loh. Makanya bingung nih, bantu aku dong buat mikir. Gimana dong aku nanti mau bikin dekornya, terus mau kasih surprise-nya. Kalau ditempelin terus, dibuntutin terus, bingung. Aduh, puyeng gue. Gimana ya? Udah aku suruh keluar, gak mau. Sumpah aku bingung. Kayaknya malam ini gak bakal bisa deh. Paling besok. Jadi pulang kerja, aku turunin dia di, entah di pasar apa di mana kek, baru aku pulang sendiri, baru dekor, suruh dia naik ojek, ya enggak sih. Tapi takut, dia soalnya nggak ngerti jalan. Aduh, ya udahlah, pokoknya doain, mudah-mudahan sukses aku kasih surprise-nya, walaupun nggak seberapa surprise-nya, yang penting dia bahagia, karena dia orangnya nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah minta yang aneh, sumpah. Cuman kemarin aku sempat kayak lagi kami ke iBox kan, terus dia liatin iWatch, aku bilang kamu suka, ya suka yang putih tapi mahal, jangan ah gitu. Ya udah akhirnya kita pulang keluar tuh, ya udah nanti nabung, aku bilang nanti kalau udah, kan dia kan kerja kan, aku juga kerja, kalau udah gajian nanti kamu beli gitu. Ya katanya, tapi nanti ah mikir-mikir lagi gitu. Makanya aku beliin Apple Watch kemarin, aku pesan di iBox. Terus
diam-diam aku order. Dia nggak tahu. Doain ya, mudah-mudahan sukses. Oke, guys, kalian dengar gak suara blender? Dia lagi bikin jus. Gak kelar-kelar dari tadi, dia kayak curiga gitu. Dikiranya aku malah mau pergi dan mau jumpa orang, padahal mah mau ngasih dia surprise aja susah banget. By the way, kayaknya aku udah dapat ide. Aku nanti pura-pura ngucapin dia sama tulang tahun, terus akan bilang maaf ya, gak bisa kasih apa-apa gitu. Habis itu langsung tidur. Besok baru kita kasih surprise gitu. Sekaligus cari waktu buat bisa dekor-dekor buat dia. Mudah-mudahan Dede senang, makin sayang sama AA. Dan mudah-mudahan juga Dede sehat, panjang umur. Maafin AA udah ngerjain hari ini. AA sebenarnya gak tega. Kasihan. Mana dia tadi kayak sedih banget gitu di mobil, kayak berharap banget aku kasih surprise, berharap banget diucapin gitu sih, bukan surprise tapi berharap banget diucapin dan berharap banget diperhatiin gitu. Tapi aku benar-benar kayak cuek, terus kayak dia udah kode-kode diucapin sama mamanya, diucapin sama kakaknya, terus aku kayak yang bodo amat gitu gitu loh. Sumpah aku gak tega demi Tuhan. Tapi sayang sama Dede. Mudah-mudahan nanti Dede suka sama kadonya, Dede suka sama little surprise-nya, surprise kecilnya. Yang penting sehat, panjang umur, bahagia, kita sukses bareng-bareng. Kita juga susah senang bareng, kalau bisa jangan susah, senang terus. Dan kita sama-sama wujudin impian kita, nambah umur, nambah dewasa, nambah bahagia, nambah sukses, dan nambah sehat. Amin. Happy birthday buat Dede. Tunggu ya. Buat kalian juga jangan lupa ucapin happy birthday buat Dede ya. Ucapin di kolom komentar. Oke. Makasih buat kalian juga temenin AA ya sampai surprise ini sukses. Oke. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, share, bunyikan tanda lonceng dan pokoknya subscribe yang belum subscribe. Oke. Tunggu. Pura-puranya enggak ngasih apa-apa. Happy birthday. Maaf, AA nggak bisa ngasih apa-apa. Jangan sedih ya. Iya, nggak apa-apa. Bener. Beneran. Sedih nggak? Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Makin sayang sama AA. Bukannya kayaknya sedih banget. Sedih nggak? Enggak. Bener. Beneran. AA cuma bisa kasih ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bener. Bener. Yaudah, tutup matanya, terus tiup lilinnya. Mudah-mudahan makin sukses, makin cakep, makin baik, makin jadi anak soleh, makin kaya, makin segala-galanya. Amin. 1, 2, 3. Happy birthday! Jangan sedih dong. Enggak. Bener. Beneran. Mana senyumnya? Ya udah bobo ya. Ya. Besok kita kerja ya. Mm-mm. Happy birthday sekali lagi. Iya. Aman. Ya udah. Dadah. Ah, simpanin dulu sebentar ya. Yeah. Semangat. Iya. Yeah. Semangat dong. Semangat. Happy birthday. Iya. Jangan sedih. Enggak. Bener. Beneran. Jangan sedih. Enggak. Ya. Maaf lo, nggak bisa kasih apa-apa lo. Iya, gak apa-apa. Bener. Beneran. Tulus nggak apa-apanya. Beneran. Bener. Beneran. Tapi kayak sedih mukanya. Enggak. Ya udah. Kapan-kapan kalau kalau ulang tahun lagi baru dapat hadiah ya. Iya. Betul ya. Love you. Love you banget. Guys. Aduh, rambut aku kayak orang gila. Kayaknya dia mau nangis sedih. Aku pura-puranya gak bisa kasih apa-apa.
Kamu gak ngantuk? Ngantuk, hayu, mengbobo, aa, mengsare. Siapa sih ngajarin ngomong meng-meng? Gak tau. Bahasa apa itu meng-meng? Heran Deddy sekarang ngomongnya pakai meng-meng-meng-meng-meng gitu. By the way, tapi kamu gak marah kan? Nah, gak bisa ngasih apa-apa. Iya, gak marah. Bener. Iya, bener. Masa sih? Iya, udah selamanya sama aja lebih dari cukup. Apa? Udah selamanya sama juga udah lebih dari cukup. Toko-toko-toko. Masa sih? Sweet banget sih. Ya udah, Bobo, yuk sana. Matiin lampu, Gi. Ya udah. Aduh, udah mati. Ya udah, Bobo, yuk. Teluk sini. Tutup matanya, jangan dibuka. Naik ke tempat tidur pelan-pelan. Jangan dibuka matanya. Oke. Duduk di sini. Jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Alarmnya bunyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Coba lihat ke belakang. Tada! Amazing! Ya, mati. Cepat, make a wish dulu. Amin, makin sukses, makin kaya, panjang umurnya. Makin sehat. 1, 2, 3, yeay! Happy birthday! Sehat, makin panjang umur, makin sayang sama AA, dan juga makin rajin, makin segala-galanya pokoknya ya.
Happy birthday once more. Guys, berhubung karena kita gak sempat beli kue, lihatlah, pakai kue kesukaan dia. Oke, kita mau buka kado dulu. Kadonya apa aja? Bolehkah kau diam sebentar? Kita matikan alarmnya dulu. Ada yang bete, guys. Oke, sebentar ya. Pelangi. Tapi bentar guys, biar samaan sama AA sengaja beliin dia baju samaan sama AA. Jadi ganti baju dulu sebentar ya. Check it out. Tada. Oke, sekarang AA mau kasih kado yang pertama. Ada tutup matanya. 1, 2, 3 buka matanya. Yeay. Apa itu? Watch. Apple Watch. Kapan ini beli? Ada deh, biar samaan. Terus kacamata biar matanya enggak rusak, ya kan? Kalau lagi main HP karena dia 24 jam main HP terus. Terus. Dia itu enggak bisa ekspresi, guys. Jadi harap maklum. Yang itu baju tadi, ini baju samaan sama AA, ada diambil. Sini juga ada baju. Sepatu. Suka. Terus ada juga kemeja Burberry sama celana Burberry. Terus tuh ada H&M juga, gak mewah-mewah. Celana pendek, karena kita suka celana pendekan. You can see kapelan. Sama kaos. Dan juga kaos kaki, lagi seneng banget gaya-gaya kaos kakian gitu. Tada. Semua kebutuhan dia pokoknya yang aku beli. Jadi yang gak penting-penting aku gak mau kasih. Karena kemarin juga ya gitu deh pokoknya. Seneng gak? Bilang apa? Doanya apa buat tambah umurnya? Semoga makin sukses. Amin. Amin. Saya AA juga. Amin. Semoga bisa ngebahagiain orang tua juga. Amin. Senyum. Happy birthday. Oh, guys, ini gak nyampe 30 menit aku ngerjainnya. Sebentar, simple dan padat ya. Yeah. Oke deh, selesai sudah, aku kasih surprise-nya, little surprise buat Dede. Makin hot, makin cakep, makin segala-galanya pokoknya. Happy birthday sekali lagi, ya kan? Banyak rezeki, makin pinter, makin cakep. Seneng gak sama hadiahnya? Seneng banget. Boong. Mana banyak kan banyak. Langsung dipakai ya? Iya. Katanya pengen iWatch kemarin biar sama AA. Diam-diam AA beliin dong. Happy. 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 Mana haknya buat AA? Peluknya mana? Oke guys, kita mau kerja. Jadi buru-buru banget. Gak lama videonya. Jangan lupa pokoknya like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian ya, yang suka dengan konten-konten kita. Dan juga bunyikan tanda lonceng. Dan terus pantengin pokoknya video-video terbaru dari kita ya. Sekali lagi, happy birthday buat Dede. Kalian semua juga boleh ngucapin happy birthday ya di kolom komentar. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Kita kerja dulu. Happy birthday.